Berikut ini cara untuk mengganti tema ataupun tampilan HP Samsung dengan launcher. Jadi di sini saya akan pakai launcher. Jadi karena Samsung ini tidak ada tema bawaan, mau tidak mau kita harus pakai aplikasi yang ada di Play Store. Silakan dibuka saja, kemudian di sini ketik launcher. Nah, launcher itu bisa saja kalian buat launcher Xiaomi, launcher iOS, launcher iPhone dan lain-lain. Di sini kalau diketik launcher banyak sekali yang muncul, ada Poco launcher dari Xiaomi. Nah, kalau ingin mirip iPhone yang ini. Pilih install. Kemudian ditunggu saja, biasanya itu kalau kita ingin menggunakan hanya beberapa pengaturan saja yang kita ubah. Kalau sudah selesai terinstal, silakan pilih tombol home yang tengah ini. Pilih yang dari beranda One UI, pilih iOS. Pilih selalu di bawah. Nanti lihat hasilnya, pilih mengerti. Nah, sekarang bisa kalian lihat di sini, HP kita mirip iPhone. Cara untuk mengaturnya itu, bisa kalian tekan lama, kemudian pilih edit home screen. Nah, seperti ini. Bisa kalian ubah ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk wallpapernya itu bisa juga kalian ubah di aplikasi iOS tadi yang barusan kalian download di sini. Buka lagi untuk setting beberapa pengaturan. Misalnya itu wallpaper, notifikasi dan lain-lain. Nah, di sini ada yang namanya wallpaper. Untuk mengubah wallpaper, animasi, mengubah ikon dan lain-lain. Kemudian kalau kalian yang ingin mengubah ke awal, bisa pilih make a default launcher ini. Nah, ini ubah ke beranda One UI lagi supaya tampilan HP kita kembali ke awal. Jadi itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.